Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukanlah kota besar seperti kota-kota di Pulau Jawa. Meski terbilang kecil, namun memiliki sarana transportasi yang lengkap. Bandar Udara Umbu Mehangkunda dan Pelabuhan Rakyat menjadi sarana vital untuk berhubungan dan menghubungkan Pulau Sumba dengan pulau-pulau lain. Kota Waingapu adalah kota kecil yang aman dan menjunjung tinggi toleransi. Penduduknya pun terbuka pada perubahan. Tidak mengherankan kalau di daerah yang terkenal dengan julukan Bumi Matawai Amahu, Padang Jarahamu ini, hampir semua suku dan agama hidup rukun dan damai berdampingan. Tidak ada kecemasan dan ketakutan di kota Waingapu. Kota Waingapu juga dilengkapi sarana kesehatan. Beberapa rumah sakit besar berdiri dan melayani masyarakat. Sarana ekonomi seperti pasar dan pertokoan juga terjaga keberadaannya. Terdapat juga hotel dan penginapan yang baik. SMA Negeri 1 Waingapu merupakan sekolah yang terkemuka di Kota Waingapu dan di Kabupaten Sumba Timur. Hingga bukan sesuatu yang aneh, setiap tahun pelajaran baru, sekolah ini menjadi tujuan utama para lulusan SMP untuk melanjutkan sekolah. Letak SMA Negeri 1 Waingapu sangat strategis, berada di jantung kota dan mudah dijangkau dengan kendaraan, berdekatan dengan pusat pemerintah dan bertetangga dengan sekolah-sekolah lain sehingga memudahkan hubungan sekolah dengan pemerintah dan hubungan antar sekolah. Meski berada di jantung kota, SMA Negeri 1 Waingapu tidak berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar dan terminal. Hal ini sangat mendukung terciptanya sebuah sekolah yang tenang dan nyaman. Pelatihan diklat yang diikuti oleh sekolah imbas ulangi pak ya mereka muncul bersama ya, ya. Lepas sudah tinggal berjalan kalau mau stop tekan lagi